Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke, video kali ini guys, masih bersama dengan Labu Budak Web. Dan kali ini ya guys ya, aku bakal coba buat bedah Labu Budak Web LG. Dan kita bakal menggali lebih dalam apa di dalam Labu Budak Web ini. Kenapa aku sebut Labu Budak Web? Dan banyak banget yang kurang paham sama Budak Web. Jadi Budak Web itu adalah situs yang gak bisa diakses dan jangan sampai diakses. Jadi di dark web itu ada tempat menjual barang-barang aneh ya guys ya. Seperti ya pokoknya barang-barang yang creepy lah, kayak misal jelangkung dan lain-lain. Dan di situ aku juga nemuin labubu, tapi labubu versi aksinya atau labubu versi horornya. Tapi dari tampilannya sih nggak horor banget sih, cuma pas kita bedah dalamnya itu ada isi yang sangat aneh. Langsung aja kita bakal coba buat bedah lagi. Sebelumnya kan aku udah bedah banyak banget ya guys ya, kayak yang di sini ya loh, itu kayak isinya tuh banyak banget dan serem banget. Kalian bisa cek video sebelumnya. Jadi kalau sebelum kalian nonton video ini, kalian harus sempetin nonton video awal pas aku bedah Labu Budak Web itu ya guys ya. So, langsung aja kita bakal bedah. Let's go. Oh ya guys, kali ini kita bakal bedah coba di atas sini ini. Ya enggak sih, karena belum pernah di ini. Kita coba gitu. Gak guys, kalian salah sendiri gak sih? Nih tuh guys, kalian salah sendiri ya guys ya, kalau udah kebuka nih. Kok ini udah kebuka nih? Tuh, oh my god man, udah kebuka. Oh my god, ini ngeri banget sih guys. Ini bener-bener serem banget. Kayak aku takut kayak ada sesuatu yang aneh lagi dan janggal gitu kayak kemarin. Sebenarnya tuh aku gak yang nemuin serem banget tuh gak sih. Cuma kayak was-was aja tau gak sih guys. Udah labu-labu kayak gini. Oh my. Oh man, banget sih sebenarnya. Kita bakal coba buat gali ya. Nah guys, pas aku mulai bedah, kayak kalian harus tahu kalau labubunya tuh nyala tuh, dan ada yang ungu juga guys. Padahal kemarin tuh cuma kayak hijau doang, sekarang tuh ungu sama hijau. Oh my god, ini serem banget guys, seakan-akan dia tuh kayak hidup gitu. Oh my god, sekarang kita bakal coba gali ada apa. Ada sesuatu nggak sih? Iya guys, apa ya, kita ambil dulu. Ini apaan guys? Susah banget mendam. Oh my god guys, ini apa? Apa ini? Organnya labubu ya guys, ini mirip kayak, oh ya guys, ini mirip kayak paru-paru nggak sih? Iya iya iya, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Taruh sini dulu. Oh my god, harusnya ada dua dong. Kalau paru-paru kita cari dulu aja ya guys. Lihat sini tuh kan benar, ada lagi ya guys sebelah sini. Oh my god guys, serius. Ini apaan ya? Kok ngeri banget guys? Ih, aku merinding guys. Ini apaan? Saya salah sendiri ya guys ya tuh. Ini ngeri banget sih guys. Sumpah ini serem banget. Gila, ini ngeri banget. Kita coba lagi. Ada sesuatu lagi nggak di sini? Udah enggak ya kalau di depan sini guys. So aku menemukan dua barang itu di dalam tubuh labubunya. Kita bakal lihat dulu. Kalau aku tuh bisa menyimpulkan kalau itu tuh kayak paru-paru nggak sih guys, soalnya kayak bentuknya itu kayak nggak wajar gitu, kayak organnya labubu tapi organ apa gitu loh. Kalian pasti juga merasakan kayak organ bagian mana ya labubu gitu. Dan aku kalau ngerasa itu kayak ini guys,
saya sendiri kalau labubunya udah pernah aku bedah mulutnya. Btw lampunya mati nggak sih? Malah nggak nyadar loh. Serius, ngeri banget sih. Ini kayak ada di sini sama di sini gitu. Aku penasaran sama telinganya labubu lagi nggak sih guys? Yang penasaran bisa komen di bawah. Soalnya kalau pas aku bedah labubu yang warna krem itu tuh isinya juga aneh. Aku juga ngerasa kayak ada sesuatu gitu. Belum kita bedah matanya, belum kita bedah isi kepalanya. Penasaran banget sih aku sama isi kepalanya guys. Pokoknya kalian stay tune dengan cara subscribe terlebih dahulu dan aktifin loncengnya supaya gak ketinggalan. Yaudah guys, mungkin sampai sini videonya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Dadah.